Halo, nama saya Marlena Herawan, asal saya dari Bandung. Journey saya sebelum jadi pelatih sekarang tuh jadi pemain, saya besar di klub Tunas Bandung. Lalu di pro, kita Tunas sudah sempat main di pro, setelah itu liga sempat vakum dan balik lagi ada di Liga Putri di Surabaya Fever. Dari 2010 sampai terakhir di 2016 pensiun jadi pemain. Lalu jadi pelatih, pertama kali ngelatih di 2010, ya berbagai klub dan sekolahan juga, daerah dan sampai tingkat PON. Beberapa kali dipercaya untuk jadi pelatih timnas juga, untuk Asian School di 2018, terus di head coach di 3x3 timnas juga untuk di Azerbaijan. Ada juga kesempatan ngebina anak-anak yang beneran sekarang juga kerjasama juga di timnas ini, lagi mereka FIBA U17. Ya. Dan sekarang tahun ini kesempatannya diberikan kepercayaan untuk menangani tim ini sebagai head coach di timnas dalam persiapan menuju Asian Games di 2023 ini. Dari segi waktu yang disediakan memang nggak terlalu panjang ya. Bukan nggak terlalu, mungkin agak short lah. Sampai Asian Games itu kurang lebih kita 3 bulan. Ada event perantara di situ, kita juga FIBA Asia. Berarti ke FIBA Asia itu dalam waktu 1 bulan, 1 minggu lah. 1 sampai 2 minggu. Jadi dengan jangka waktu yang ada, yang saya mau tahu dulu perjalanan si tim ini sebelum sama saya itu udah sampai kemana aja. Itu ya, jadi kita banyak diskus, banyak informasi, banyak diskusi perjalanan tim udah sampai kemana, strength-nya apa, weakness-nya apa, sistem yang udah berjalan apa. Dari situ baru saya merancang apa yang bisa dilanjutkan, apa yang bisa dibenahi, yang bisa diinput untuk maksimal di event itu. Gitu. Untuk rosternya sendiri, ya kita memang mencanangkan wacananya untuk di Asian Games ini akan ada beberapa pergantian generasi lah sedikit gitu ya. Jadi kita akan memberikan kesempatan mungkin lebih ke pemain junior untuk next eventnya lagi di SEA Games. Ya, tapi kita akan lihat nih sejauh apa mereka bisa compete dalam training camp yang nggak panjang ini gitu. Jadi kalau saya ngelatih itu, ya mereka achieve sesuatu yang kemarin mencetak sejarah lah, yang kita belum pernah gitu ya, meraih emas. Ya itu udah lewat dari situ ya, itu hanya sebuah history gitu ya. Jadi itu suatu kebanggaan, sesuatu yang mereka harus syukuri. Kita sama-sama dari Indonesia sama masyarakat juga bangga banget sama hasil itu gitu ya. Tapi ketika start lagi event yang lain, ya back to zero lagi gitu ya. Semua mau pemain yang udah pernah punya pengalaman dapat emas, apalagi juga gabung dengan beberapa pemain junior, semua satu sama, player. Jadi secara perlakuan, secara konsentrasi, secara tuntutan dan tanggung jawab semua sama. Ya itu yang saya tekanin ke mereka, bahwa nggak ada karena kamu udah lebih senior, bahwa lebih dapat kesempatan lebih besar, ya justru harusnya kamu punya privilege, harus membeban tanggung jawab itu jadi contoh yang baik, jadi contoh yang benar gitu ya. Nge-build bahwa seorang juara tuh punya attitude seperti apa, punya etika kerja yang seperti apa. Itu yang saya tekanin, bahwa ya kita harus kerja keras lagi gitu sama-sama gitu untuk achieve, ya mungkin kita bisa make history yang lain gitu. Mindset saya gitu ya, dari histori saya sebagai pemain pun, saya tipenya bukan yang
punya cita-cita saya pengen jadi pemain timnas nih gitu ya. Tapi karena saya cinta sama basket dan saya jalanin proses setiap harinya dengan enjoy dan pengen lebih better dari hari kemarin. Cuman dengan dasar itu bahwa saya mau kemarin bisa punya hasil apa? Paling simpelnya gini lah, mungkin kemarin left hand layup dari 10 kali saya cuma masuk 2. Oke. Okay. Today saya harus naik daripada 2 ini, misalnya minimal dapat 4. Jadi dari progres-progres kecil-kecil tanpa kamu sadarin, kamu tuh melangkah maju terus gitu ya, sampai nanti ke tempat yang memang yang mungkin kadang-kadang juga di luar bayangannya kita gitu. Kalau di FIBA Asia kita targetnya di juara 1 di divisi B. Supaya kita bisa naik level ke divisi A. Di Asian Games-nya sendiri targetnya 8 besar. Ya, supaya kita juga bisa stay di Asian Games, next-nya kita bisa join lagi.